Hi guys, selamat datang ke Ornament Lab Channel. Nama aku Taufik dan sebelum aku buat review, aku nak korang like, subscribe dan share komen kat bawah. Bagi aku sampai 500 subscriber, aku akan bagi korang giveaway. So, jangan lupa subscribe. Let's go! Hi guys, so untuk hari ini aku nak review SDW Heroes Benjamin V2 Gundam. Mana aku? Kat sini korang boleh tengok agak cantik dia punya box art. Aku sangat suka. Aku tanya Amir pun, dia pun memang suka gila dengan box art kali ni. Dan kat tepi kita tengok gimmick-gimmick yang dibagi. Ada pedang kat sini, dia panggil Haytail. Kat sini juga dia ada macam hook, dia panggil Whale Angler. Kat sini juga ada backpack. Dan kat situ boleh tengok ada posing dengan pistol. So bagi aku, untuk Gundam kali ini sangat menarik, bercirikan pirate. So aku sangat suka. Jarang ada Gundam yang bercirikan pirate ni. So kita tengok kat dalam. Kita buka runner dulu. Sekejap, ya. Ada 3 pack runner, tak banyak pun. Dan korang boleh tengok stiker sikit. So aku agak suka lah kalau stiker sikit ni, aku agak semangat lah pasang. Okay, and then macam biasa ada satu guidebook untuk korang follow nanti untuk korang buat Gundam ni. So jom kita pasang. Let's go. Okay guys, kita dah siap pasang Benjamin V2 ni, di mana aku sangat puas hati lah dengan kit ni. Satunya sebab dia pakai clear part dekat bahu dan dada. Dan korang boleh tengok juga dari segi design, memang design pirate habis lah, lanun habis. Di mana dengan weaponnya, dekat weapon bahu
korang boleh letak dagger dekat bahu, ada pistol lagi, ada pedang. And then dekat tengah ni, ini adalah rantai Haro tau. Kalau yang mana minat Gundam, dia kenal Haro ni. Yang bulat kan, dia punya ikon punya ni lah, animation. And then backpack juga dia bagi kat belakang. So backpack boleh buka tutup, korang boleh tengok. So bagi aku memang nice habis lah untuk kit kali ni. Aku memang suka lah. Dan dia punya separation colour. Dan paling mengejutkan, stiker sangat kurang. So aku rasa suka lah, sebab tak adalah aku perlu leceh nak tambah stiker. Walaupun kat bahu ni ada stiker, tapi sebenarnya bagi aku clear part lagi best lah. And then dia akan bagi gimmick hook juga. So aku akan pasang kejap lagi. Nanti korang boleh tengok dekat 360 view yang aku akan tunjuk lepas ni. So let's go. So guys, itu tadi Benjamin version 2 dengan beberapa weapon yang aku rasa sangat puas hati dengan dia punya clear part untuk weapon juga. So aku sangat suka. Itu korang boleh tengok kat mata tu adalah gimmick. Untuk lain-lain, bagi aku set kit kali ni aku bagi 9.8 lah kot untuk version SD, SDW.
Kalau awak kata overall Gundam ada lagi lagi best. Cuma untuk edition SDW ni memang aku suka, memang aku puas hati gila dengan harga dia tak lebih daripada RM30 aku beli sebab aku pre-order. And korang boleh check dekat Shopee nanti, korang boleh tengok berapa harga dia. So, apa pendapat korang? Jangan lupa like, subscribe and komen pendapat korang kat bawah. Dan terima kasih untuk tengok. Thank you. ご視聴ありがとうございました。スマホのみんなは画面下のボタンから、 PC のみんなはこちらからチャンネル登録をねさーす。はーい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ん家行くからね。